Halo, izin Dad, sudah di TKP? Iya, udah. Sudah lihat korbannya, Dad? Udah. Belum sebulan Mbak Mel meninggal, lebih baik komandan istirahat dulu. Tugas biar saya yang handle, Dad. Bisa nggak? Kita fokus ke kasus ini dulu. Nggak usah ngobrolin yang lain. Ya tetap, Dad. Kita udah kerja bareng hampir 10 tahun. Saya juga ikut sedih, Dan. Di TKP ada CCTV yang bisa kita pantau nggak? Siap, Dan. Nggak ada. Hotel baru jalan 2 hari. Belum boleh ada konsumen juga. Gedung baru. Usaha baru. CCTV juga belum dipasang, Dan. Ada berapa karyawan yang tugas? 2 security, 1 cleaning service, dan manajer hotel. Si manajer yang menemukan korban, Dan. Dia lapor security, terus security-nya lapor ke kita, Dan. Kayaknya korban pernah ada di ruangan. Maksudnya, Dan? Alas sepatunya bersih. Ntar saya telepon balik. Halo, Dan? Ah.
Sinan, saya barusan mendapatkan informasi dari klinik servis. Katanya dia sempat mendengar ribut-ribut di lantai atas sebelum kejadian. Oh iya, kata klinik servis juga, saudara Andi, si manajer hotel, agak sedikit berbeda. Tidak seperti biasanya waktu mengobrol. Lalu, dia berulang-ulang terus menanyakan aksesoris bajunya yang hilang. Kemudian, klinik servis sempat terkena pukul karena tidak menemukan aksesoris gitar di bajunya. Demikian, Dan. Kalau kamu emang gak sanggup, bilang dari awal. Kamu tahu, gara-gara saya belain kamu, semuanya jadi kacau. Maaf, Bu. Saya tidak tahu semuanya bakal seperti ini, Bu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Hah? Dari dulu alasannya selalu kayak gitu, kan? Alasan inilah, alasan itulah. Dari awal, saya udah bilang kan sama kamu, kalau misalnya kamu gak sanggup dengan resikonya, gak usah diiyain. Tapi apa? Dan percaya dirinya, kamu bilang kalau misalnya kamu sanggup dengan semua resikonya. Sekarang, nyatanya semua di luar omongan. Saya harus gimana, Bu? Ya saya gak mau tahu. Itu urusan kamu.
Thank you.